sangat apa namanya menggambarkan tindakan asusila berupa ketelanjangan. Konten berupa tulisan itu di situ disebutkan salah satu klausulnya adalah menyebut dengan tudingan pelacur. Ya, ya. Dari Jangkar Solidaritas, Partai Solidaritas Indonesia melaporkan akun hoax dan fitnah yang menyerang Ketum PSI yang kita tahu itu beredar di akun Facebook. Pertama adalah berupa konten tulisan atas nama Sri Kandi Rahayu Ningsih dan kemudian disebarkan secara meluas oleh beberapa akun termasuk akun-akun anonim dan akun-akun real. Isi konten itu jelas menunjukkan diantaranya adalah berupa gambar tampilan di mana ketum PSI Sis Grace itu dalam posisi yang sangat menggambarkan tindakan asusila berupa ketelanjangan. Nah, kemudian yang kedua adalah selain gambar adalah konten berupa tulisan. Konten berupa tulisan itu di situ disebutkan salah satu klausulnya adalah menyebut dengan tudingan pelacur. Maka di barang pertama kali, karena kita sudah inventarisir, salah satunya itulah.